Belakang ngobrol, kalau saya mah dari kemarin juga ngobrol. Ada Pak Penghulu, apa kabar Penghulu? Kelihatan. Gimana, sehat ya? Mana aja, udah lama gak ketemu. Keliling-keliling, malah jadi main itu. Ini sibuk ngawinin, wah sudah dikawinin kucing. Iya. Marin bebek main tok dikawinin. Makasih loh Pak Penghulu. Apa kabar? Baik. Baik, sehat, alhamdulillah. Baju juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan. Ya, makasih loh Bapak. Saya duduk di sini aja boleh? Oh, boleh. Asal jangan duduk di pala orang aja. Suka geser diri sendiri sih. Kursi. Geser diri sendiri. Silakan Andre. Ya. Fatin, apa kabar Fatin? Baik, alhamdulillah. Kalau enggak salah kemarin ini baru main film Dreams ya. Ya, betul. Terus katanya udah mulai ketagihan directing nih. Dibilang ketagihan, sebenarnya mungkin lebih ke arah, menurut aku acting itu adalah tantangan yang baru sih untuk aku, apa ya, kayak dunia baru, makanya aku pengen banyak belajar, pengen tahu banyak hal yang banyak banget yang gak aku tahu. Itu pertama kalinya Fatin main film? Iya, yeah, iya. Yeah. Bagaimana tuh adaptasi begitu syuting, acting, dan lain segala macam? Alhamdulillah mereka mendukung sih tim dari Dreams ini, kayak kemarin tuh sempat reading 2 bulanan gitu sama semua pemain. Terus abis itu gak yang di lokasi syuting gak yang kaku-kaku gitu, pada baik-baik selalu ngasih semuanya, kayak saran-saran baru gitu. Jadi kamu apa namanya gak grogi lah waktu grogi acting? Grogi ada gitu, cuman jadi makin santai sih gitu. Santai berarti gak grogi lagi, udah grogol. Grogol. Santai deh. Santai. Tapi Fatin, kalau ada produser lagi yang nawarin kamu, kamu pengennya peran apa sih? Antagonis soalnya. Antagonis? Berarti yang marah-marah gitu? Lebih yang kayak sinis gitu sih. Nggak boleh kayak marah-marahin, terlalu marah-marah gitu sih. Kenapa kamu memilih antagonis? Seru aja, tantangan baru lagi sih. Katanya kamu bukannya pengen action gitu? Pengen juga sih action. Sebenarnya apaan aja sih. Oh, apaan aja mau ya. Tapi yang lebih kamu pengen apa nih antara antagonis? Kalau antagonis sama action masih berhubungan ya? Masih. Maksudnya bisa jahat sama orang gitu. Action itu? Lebih pengen antagonis sih, nggak harus action. Cuman kalau bisa ada yang request action juga bakal suka juga sih. Karena baru kan. Wah, kamu biasa. Bisa kan? Ya, basic main sedikit. Ada basic ini basic kan? Basicnya ada ya, kita lihat ya dikit ya. Coba dong. Apa? Silat. Oh, silat dong. Kamu karate apa karambol? Karate. Oh, saya karambol. Karambol. Saya kamu. Oke. Boleh dong Fatin. Acting dulu. Peran yang antagonis saja gitu. Iya, iya, iya. Gimana ceritanya? Nah, ini sutradara nih. Saya sutradara. Kemarin. Ini animal ya. Iya, animal. 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 Kalian berdua ya. Jadi ini satu tokohnya antagonis, kamu antagumoh ya. Jadi bayi dong gumoh. Iya, iya, iya. Ceritanya kalau saya antagumoh berarti Bapak antagohok dong. Ceritanya kamu ini berdua pacaran. Terus kamu ngajakin kawin. Tapi kamu belum mau gitu. Akhirnya kamu marah. Jadinya sama saya. Nanti. Scene berikutnya ini. Enakan sutradara dong ya. Bisa ngatur ya. Pengen main. Mbak, kamu di rumah situ. Di sini ya. Di rumah. Teng dong. Pintunya di sini. Oh iya di sini ya. Jangan bisa. Kemarin. Orangnya di sini rumah yang lewatin. Arahin dong. Arahin dong. Siap. Siap. Kamu sit. Kamu sih. Action. Kamera. Ting tong. Ya masuk aja. Gak boleh ketawa. Antagonis gak boleh ketawa. Bagus, bagus. Beb, ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Mau dengar gak? Saya sih gak mau, cuman ya udahlah. Kawin yuk. Gimana nih? Apa ya? Kayak gak penting gitu loh. Kok gak penting? Kamu kan hubungan sama aku udah lama. Kamu kan tahu sendiri. Emang kalau udah lama artinya gue pengen kawin. Asik. Sinis. Mukanya sinis. Yang gini nih, yang gini nih. Dia begitu dia bilang, pas dia bilang kawin lu. Berarti lu salah, lu ngasih cerita salah. Jangan hubungan. Iya, iya.
Iya, maksudnya kayak gini nih, misalnya kamu coba minta kawin gitu. Hah? Kawin yuk gitu. Ih, minta ampun. Ekspresinya. Harusnya dia marah-marah langsung ke saya gitu. Iya, awalnya sinis dulu coba. Kayak gini contoh ya. Eh. Minta duit. Mau bapak lu buat kawin sama lu. Nih agak naik nih. Oh. Gitu ya. Kalau mau sambil itu amat tahu. Masa sini. Biasa aja kali. Ini saya ini sutradara. Enggak, kalau mau melihat dia marahnya pas begitu diajak, kamu mau enggak menikah sama aku? Apa? Nah, iya. Nah, di situ. Musik langsung ya. Begitu apa? Tung tak tak undang. Dan joget dong. Ini suka buyarin konsentrasi. Ini sutradara apaan sih? Oh, weh, saya sutradara film kartun. Siap. Oke. Action. Batin. Ya. Yeah. Kamu mau gak nikah sama aku? Nikah? Wus. Gak mungkin tau gak? Gak ada opsi lain ya kayak putus gitu? Ya sih. Tapi obsesinya benar. Jadi lah nanti dapat peran lah. Petani lah. Yang sudah pasti masjid ini. Dari mana? Kok bisa bareng? Lu bareng lah masjid temanku di Singapura dulu. Oh. Dulu kan kamu Singapura. Loh. Bukannya dulu sih ngechat. Singapura mas. Mary ini salah satu teman aku yang menginspirasikan tentang bisnis mas. Oh, memberikan inspirasi buat buat bisnis. Nah, aku sekarang bisnis Iin sekarang bisnis money klenger. Money klenger. Money changer kali. Ada juga money changer. Itu kalau duit bener. Oh, ini yang monopoli ya. Enggak bener money apa? Ini bisnis oh, situ yang ngomong tadi. Money changer. Itu sih Mas Andre jahat banget sih. Money changer. Money changer. Money changer. Jadi aduh. Jadi siapa saja sekarang bisa tukar uang sama aku, Mas. Oh, itu karena sama Mbak Mary dikasih Mary tahu. Dulu iya. Waktu di Singapura. Terinspirasi ya? Terinspirasi. Jadi bikin bisnis sendiri ya. Itu ngumpulin koin bekas kerokan atau gimana? Iya, kayaknya koin doang gitu. Iya, ini siapa yang mau tukar gitu loh, Mas. Ya itu tukar uang apa dulu harus jelas. Loh, dolar juga bisa, ini bisa kok. Kalau dari rupiah? Itu apa itu? Ini krecek. Iya, saya receh. Maksudnya itu duit mana? Duit mana? Rupiah. Duit kantin. Negaranya. Indonesia. Mata uang itu ada dolar. Rupiah. Oh, rupiah. Lah orang di mana-mana kalau nukerin dari rupiah ke dolar kebanyakannya. Ini malah koin begini, mana ada yang mau. Ini gimana mau sukses maksa sendiri dia, Mas? Nih, misalnya nih, saya mau ke Singapura. Iya. Saya punya uang dolar. Saya mau tuker. Tuker ini? Tuker dolar. Bisa. Nanti tuker lagi. Repot dong. Iya, dituker lagi kalau repot. Kalau menurut saya sih enggak usah bisnis gini lah. Benar. Mendingan jaga kantin, bikin teh tubruk udah. Iya, udah itu. Udah itu aja lah. Kau pengen punya bisnis yang besar, Mas. Lah harusnya nanya-nanya dulu, Ben. Makanya di sini dulu nih, nanya-nanya. Ini kan seorang motivator ini. Nah, ini tadi dari kantin saya. Lo udah ngobrol? Belum. Nah, kalau belum di sini. Tahu, Pak Ji. Boba asem, Lek. Masih bekas kerokan. Makanya gue tadi. Kerokan dikumpulin nih. Iya. Menjalankan uang, Mas. Udahlah, sadarlah. Mendingan kembali ke jalan yang benar. Sadarlah. Gak usah gitu-gitu. Orang gak ngapa-ngapain terus sadar. Oh, ini bisnis kok lu sadar gimana sih kamu nih, Mas? Soalnya ini bisnis lu sadar kayak lagi orang linglung aja. Ya, tapi kalau manajer itu harus uang yang besar. Gak bisa recehan begini. Apa kurang besar toh saya? Lah orangnya.
Kalau begini mah buat saweran yang sunatan, kawinan gitu. Eh terus kapan sunatnya? Loh ini kan saya jelasin. Oh, saya jadi... tumbak lagi nih. Saya nih paling gak bisa ngeliat orang satu ini. Kenapa emang dilihat dong, dirasain. Maksudnya nah, buat nanti, sampingan makanya di sini dulu gitu ya? Kita ngobrol dulu, siapa tahu ada ilmu yang bisa diambil. Ya. Mbak Mary apa kabar? Baik, baik, senang bisa kesini lagi. Aku bawa oleh-oleh buat Mas Sule. Aduh, terima kasih loh. Iya, buat Mas Sule aku kasih ini DVD film Mary Riana. Makasih banget loh. Terima kasih loh. Sama-sama. Wah, nonton dua kali dong ya. Iya. Nah, buat Mas Andre ini ada komiknya. Jadi sekarang udah ada komik, komik dari Mbak Mary. Hebat banget. Kalau nggak salah, waktu itu buku aja ya. Tidak, iya, ada, tidak ada gambarnya ada ya. Buku, ada biografi, terus sekarang komiknya. Ada komiknya. Wah, keren. Gitu. Dan buat teman saya yang luar biasa, ini saya kasih $1 juta. Wow. Tuh, dia jadi orang kaya tuh. Banyak banget. Ya, terima kasih loh Mbak Mary. Sama-sama. Gak kuat ya. Ini harus dipisahin, lu di sini deh, ini harus dipisahin lu, gak bener mendingan. Kenapa sih kalau ngomong gua kayaknya? Geli, makanya, sumpah geli. Lihat lu, lihat lu, udah tua, kelakuannya masih begitu aja mungkin. Gitu. Emangnya gua lintah, geli. Nah ini Mbak Mary, ya. Itu learning centernya bagaimana, masih jalan? Oh iya dong, masih. Jadi kan udah 2 tahun yang lalu saya balik ke Indonesia, back for good, dan saya mendirikan Mary Riana Learning Center. Oh. Jadi itu kayak tempat pengembangan diri anak-anak remaja usia 7-19 tahun. Jadi kayak tempat ngeles, tapi bukan ngeles pelajaran matematika, fisika, tapi belajar life skill. Percayaan diri, karakter, public speaking, super memory. Jadi itu yang menjadi fokus saya dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Sampai saat ini. Iya. Kamu tanyain. Tanya apa? Gak apa aja. Terus ini nanti buat apa Mbak? Buat graplok mukanya. Udah. Ini ada bacaannya. Ini tuh ilmu semua ini. Tapi kan duit mulu pikirannya. $1 juta. Iya benar. Ya? Ilmu tuh lebih berharga. Sejuta bisa lebih dari $1 juta kalau kita bisa mengaplikasikannya dengan benar. Iya kan saya. Ke bawah nih auranya bagus Mary, ini. Itu iya, di sekolah public speakingnya udah berapa banyak muridnya? Jangan minum dong, kan lagi ngobrol. Enggak, ini nih. Orang celengan kan diminum. Kebuka. Berapa orang muridnya? Iya, jadi kalau learning center kami sih cukup banyak karena setiap kali liburan sekolah kan kita memang ada program dan satu batch itu sekitar 150 orang. Jadi sekarang udah batch kelima. Dan buat Mary Riana School of Public Speaking-nya walaupun 1 tahun, tapi sekarang kita udah buka cabang kedua. Jadi cabang pertama di Puri Indah, cabang kedua di BSD. Di BSD. Kamu apa? Nih buat semua di sini nih ya. Yeah. Mudah-mudahan datang kemari itu pulang ke rumah harus mendapatkan ilmu ya. Betul. Kan? Kasih saya juga tahu dong. Perlu banget itu Mas ilmu Mas. Oh, pasti kalau Mama harus perlu banget soalnya kurang ilmunya ya. Mungkin rahasia sukses. Yeah. Mbak Mary itu seperti apa sih, mungkin bisa diambil itu. Sisi saya positifnya. Juga kepengen banget. Oke. Okay. Tahu semuanya juga kesuksesan. Benar-benar. Sukses. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan ya mungkin 3 hal. Jadi yang pertama itu harus berani bermimpi besar. Jadi harus dimulai dari mimpi. Ya sama bermimpi. Saya Fatin pun juga bisa berhasil karena berani bermimpi besar. Betul, ya, punya cita-cita. Saya pun juga bisa berhasil karena ketika saya ulang tahun ke-20 saya punya mimpi besar. Okay. Pengen punya kebebasan finansial, pengen bisa sukses. Jadi berani bermimpi besar. Berani bermimpi besar. Kalau umur seusia saya masih boleh bermimpi besar, Mbak. Mimpi buruk kayaknya. Masih loh. Masih ya. Betul, karena sukses itu kan tidak pandang usia. Tidak mau pandang tua, usia. Mau muda, mau pria, maupun wanita, dimanapun mereka berada kan sukses adalah hak setiap orang. Betul. Tapi
tidak semua orang mau memperjuangkan hak-haknya. Nah, itu yang penting, memperjuangkan itu hak-haknya itu. Jadi harus sukses itu harus diperjuangkan. Mimpi yang pertama berani bermimpi besar. Yang kedua, berani mengambil langkah pertama. Nah, ini banyak orang punya ide kreatif, mereka menunggu-nunggu, ah nanti dulu deh, belajar dulu deh, ah tunggu modal cukup dulu deh, tunggu ada kesempatan deh. Ya, yeah, you don't have to be great to start. Yes, I know. But you have to start. But you have to start to be great. Ah. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu ahli dulu baru memulai, tapi seringkali ketika kita memulai, kita akan menjadi ahli di bidang itu. Nah, itu. Yeah. Jadi terhalang karena nunggu-nunggu ya. Yang ketiga yang paling penting itu berani memulai, berarti harus berani menyelesaikan. Menyelesaikan sampai tuntas. Jadi jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Punya komitmen, disiplin, finish what you start. Berani memulai itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri itu. Jadi ini luar biasa ya, tiga prinsip itu yang harus dipegang. Betul, iya. 3B itu yang 3B, tadi itu. Tapi sebetulnya 3C juga boleh itu sebetulnya. Apa tuh? Ya cobalah apa yang dikatakan oleh dia. Terus? Itu, cobalah bermimpi besar, ya kan? 3C itu. Terus? Cobalah memulai dan mengakhiri dengan penyelesaian. Luar biasa. Baik, untuk penonton di rumah juga bisa berinteraksi dengan bintang tamu di hari pasangan dengan menelepon ke nomor yang ada di bawah sini. Bawah, mana tadi? Itu atas. Nah, itu. Nah, itu. Ini ya, nanti bisa langsung tanya ke Mbak Mary, ke Fatih. Itu lihat nomor, lihat nomor. Makanya jangan ngalangin dong. Ya, yang ngalangin kameranya kok aku yang disanain. Wih, aja nesu wae lah. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Pada malam hari ini saya mendapatkan banyak ilmu ya. Tentunya buat pemirsa juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Di sini aja.